Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita berjalan-jalan di KLCC. Actually bukan berjalan-jalan, kita pergi kedai handphone, aksesori untuk iPhone. Nak beli dia punya apa, screen protector dengan casing belakang iPhone. Okay. So saya sebenarnya nak tunjukkan keadaan sekarang di PKP kedua kita ni. Apa yang berlaku dan suasana sebenar ketika PKP. Alright, okay, kita saksikan ya. Apa yang tuan-tuan saksikan sekarang, keadaan sungguh lengang ya. Tengok, semua kedai tutup. Saya pun tak faham kenapa kedai tutup, sedangkan walaupun PKP tapi masih boleh pelanggan masih boleh datang ke KLCC untuk membeli barang-barang. Mungkin disebabkan takut kena tahan roadblock sebab tak ada reason nak ke shopping complex, so that's why lengang. Tetapi kita tengok ya, keadaan kedai pun tutup. Jadi sungguh berbeza. Ini bukan KLCC sebenar. But anyhow, which is good for Malaysia, untuk Kuala Lumpur especially, untuk kita putuskan rantaian COVID. Okay, so kita pergi level lain pula lepas ni eh. Okay, cap. Okay tuan-tuan, kawan-kawan sekalian, tujuan saya ke KLCC ni sebenarnya bukan untuk nak berjalan-jalan ya. So nanti ada pula yang anggap saya nak datang sini untuk jalan-jalan. Okay, sebenarnya ini hari kedua saya ke sini. Semalam saya datang beli telefon, handphone yang saya buat surprise prank dengan saya punya wife semalam. Dan hari ini datang untuk beli aksesoris lah, aksesoris untuk phone ni. Sebab semalam dia betul-betul naked. Dia tak ada apa-apa itu casing dengan apa kita panggil tu, screen protector. Jadi hari ini kita datang dan saya rakam apa yang saya tengok semalam. Dan hari ini pun sama, keadaan memang sungguh sunyi. Cik, apa, tuan-tuan semua boleh tengok kat belakang saya, kedai-kedai kat belakang saya, Aisyatan pun tutup. Okay, so kita tengok kat depan pula ya.